Mas Deddy nonton anim gak? Nonton, nonton. Tergantung. Ada satu anim, itu yang openingnya, itu pakai azan. Oh iya? Ada. Ketik aja, ada lagu anim, ada azannya. Ada azan dimasukkan dalam lagu anim. Okay, okay. Jadi azan in opening anime, anime opening. Itu ada azannya. Literally, asyhadu an la ilaha illallah gitu. Beneran? Ada. Nah, lalu kemudian ada yang bilang, Ustadz ini penistaan agama juga. Saya bilang, sebentar dulu. Nggak semua hal yang kamu lihat berbeda, itu penistaan agama. Jelaskan saya. Karena bagi orang-orang seni, ketika dia mendengar azan, ini keren banget. Ini saya bisa include di dalam karya saya. Karena pandangan mereka ini bukan sesuatu yang sakral yang kita anggap. Jadi jangan semua antum anggap juga ngerti tentang masalah itu. Bagi saya, orang Jepang tuh nggak ngerti Islam. Yang mereka dapat, bagus nih lagu nih. Gue masukin gitu kan ya. Bisa jadi, tergantung sudut pandang ya. Tergantung sudut pandang. Karena niatnya dia bukan untuk menistakan. Niatnya justru dianggap dia itu indah bagus, indah. Ini. Dia masukin ke dalam azan. Dan ternyata setelah saya lihat, bagus juga. Kalau dalam hal itu perlu kita teliti. Maka kita tanya dulu, maksudmu apa memasukkan ini? Kalau bagi dia keren, bagi saya itu malah jadi kayak promo. Bertabayun. Betul. Komunikasi. Kok jadi pinter nih ya? Betul. Betul, itu sudah benar. Kimi no yaru basho e